Baik. Dengan pendapatkan punya COVID kenapa lagi dengan kesan sama macam kita tidak terlalu terlalu Muhammad Mustafa Rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa sallam 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 wa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Nabi Mutakin wa Qadir Da'am Jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'am bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yamidin Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Karim Barakulillah Ibn Syaitan Rajim Wal as inna insana lafi kus ila ladzina amanu wa amal salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dan sama-sama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuridullahu bihi khairan faqihuddin, yang bermaksud barang siapa dikenaki Allah Ta'ala dan kebajikan dengan memberikan pahaman di dalam agama. Yang mati sedangkan tuan kelimah sunya sedangkan tuan Bilal kemudian pengurusi masjid datang kuasa masjid Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, silang jemaah Muslimin, Muslimat, Muminin, Muminin, Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita merafakkan segi-segi puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi kita dapat bersama Tuan-tuan untuk kita menyambung pembahasan kenaan bab Tauhid ataupun bab Akidah dalam kitab Akidatun Najin. Akidatun Najin mana kelepasan akidah orang-orang yang berjaya ataupun yang kelepasan. Baik, kita dah sampai di muka surat 68. Nah, 68 jawi lah 68 lah. Dan ada pendalil yang harus bagi Allah Ta'ala berbuat mungkin. Sampai situ. Baik. Jawi yang rumi pun siapa? 182 Rumi 182 Jawi 68 Baik, kita lihat apa yang dikata oleh musannif. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah katalah oleh musannif ataupun pengarang kitab mudah-mudahan bermanfaat ilmunya insyaAllah dalam dua negara dunia dan akhirat. Dan ada pun dalil yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah berbuat mungkin atau meninggalkan dia mungkinlah. Ada pun dalil yang harus bagi Allah Taala dari sifat yang haruslah. Ada pun dalil yang harus mana sifat yang harus bagi Allah Taala itulah berbuat mungkin. Mungkin maksudnya alam. Atau meninggalkan dia mungkin atau alam. Itu
Maka iaitu berkata oleh Syekh radhiyallahu taala anhu. Siapa Syekh ini? Syekh ini ialah Syekh Matan Sanusi lah. Matan Sanusi itulah Al-Alim Al-Amah Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Tilmasi Al-Tilmasi pengarang matan dia, matan lah, Matan Sanusi yang asal itu, kan? Jadi apa berkata, apa yang dikata oleh Syekh Sanusi? Wa amma burhanu qawmi fa'lan mumkinan aw taqihi jaizan fi haqqihi ta'ala bali annahu la wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aqlan aw istihala aqlan lan qalaba mumkin wajiban aw mustahilan wa dzalika la ya'la yuqal wa dzalika la yuqal. Dan ada pun tanda keadaan berbuat mungkin atau meninggalkan dia itu harus pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana bahwasanya jikalau wajib atasnya wa taala sesuatu daripadanya, sama ada daripada sudut akal atau mustahil atasnya berbuat daripadanya Allah taala pada akal, nescaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan yang demikian itu tiada menerima oleh akal. So tidak terima oleh akal lah. Sebab alam ni harus je dicipta Allah Ta'ala. Tak wajib pun Allah Ta'ala cipta. Tak wajib pun Allah Ta'ala cipta kan alam ini. Itu yang kata tadi. Wa amma burhanu burhanu kauni fi'lil mungkinan. Adapun dalil keadaan berbuat segala mungkin atau meninggalkannya itu harus pada Allah Ta'ala, maka kerana sesungguhnya jikalau wajib atasnya Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin, sama ada akal daripada sudut akal ataupun mustahil daripada akal, nescaya berpindahlah mungkin jadi wajib pula. Nescaya macam Allah Ta'ala buat alam ni wajib pula kan, sedangkan buat alam ni harus saja. Harus saja kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membuat diri kita ni harus saja, kan? Harus, bukan wajib bagi Allah Ta'ala mencipta diri kita sendirilah dan juga alam yang lainlah. Apa-apa sama ada alam syahadah, alam alam malakut, alam jabarut, apa benda alam dan sebagainya, okay? Jadi semua itu, kejadian itu sebenarnya Allah Ta'ala harus saja mencipta, tak wajib pun. Jadi kalau wajibkan, jadi lain pula. Jadi lain pula. Jadi akan berpindahlah mungkin tadi jadi wajiblah. Ataupun jadi mustahillah. Wazalikanlah bukan. Dan benda ini satu benda yang tak diterima oleh akal kita lah. Tak diterima oleh akal kita. Okey? Baik, kemudian. Faham kan? Faham kan? Saya ulang semula. Dan ada pun tanda keadaan berbuat mungkin. Mungkin ni kita lah. Di kita ni alam binatang apa benda semua kan, langit bumi dan sebagainya, atau meninggalkan berbuatnya itu harus saja kepada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala buat ke tak buat pulang pada dia lah, harus dia, dia kata. Maka kerana maksudnya jikalau wajib Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada alam pada akal, ataupun mustahil Allah Ta'ala buat alam ni daripada sudah akal, so niscaya akan bertukarlah. Bertukarlah mungkin ni alam ini jadi wajib bagi Allah Ta'ala buat macam macam tu pula. Ataupun jadi mustahil pula Allah Ta'ala buat alam. Sedangkan alam dah ada. Alam telah terwujud. Okey. Cuma harus saja, kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam. Yang berhajat kepada Allah Ta'ala ialah kita lah. Kita lah sendiri yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Amin. Baik, yang demikian itu tiada diterima oleh akal kita. Akal tak terima. Sebab apa? Sebab yang kita bahas ni semua dalam dalam konteks akal. Dalam konteks akal lah gitu yang kita bahas ni. Sebab apa? Kalau kita tengok matan dia, pada matan yang awal daripada kitab kitab ini, dalam kitab Matan Sanusi, kan disebut daripada akal, daripada sudut akal. Daripada sudut akal kan?
kan disebut i'lam annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsami. Ketahuilah olehmu sesungguhnya hukum akal itu terhasar ya, terbatas ya kepada tiga pembahagian. Yang pertama wujub, mana wajib daripada sudut akal, wal istihalatu dan mustahil daripada sudut akal, wal jawazu dan harus pada sudut akal. So mana lima hal sudut akal? Akal memainkan peranan juga dalam konteks kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, akal pun memainkan peranan juga. Cuma kita tak boleh meletakkan akal lebih tinggi pada Quran dan hadis. Tak boleh letak Quran hadis itu lagi tinggi daripada akal kita. Akal kita digunakan untuk memahami Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cuma pembahasan dalam tauhid kebiasaannya dia daripada sudut akal. Ulama mengarang kitab, macam-macam kitab digarangkan, semua bahas daripada sudut akal. Baik, kemudian bermula takrir. Takrir mana pengakuan dalil yang tersebut itu bahawa engkau berkata jikalau wajib Allah Ta'ala sesuatu daripadanya, daripadanya mungkin pada akal, atau mustahil atasnya sesuatu daripadanya mungkin pada akal. Nasaya bertukar mungkin itu jadi wajib dan jadi mustahil. Nampak? Dia akan bertukar lah. Itu sebut dalam kitab, dalam matan tu. Lan qalaba, lan qalaba mungkin wajiban. Nasib bertukar, bertukarlah peranan Allah Ta'ala buat alam ni jadi wajib pula pada dia. Gitu. Ataupun mustahilan, ataupun bertukar daripada harus kepada mustahil. Dan itu pun batil juga kata. Tetapi bertukar mungkin jadi wajib atau jadi mustahil itu batil. So tak boleh terimalah oleh akal kita. Sebab alam pun dah ada, dah wujud pun alam ni, dan kita pun dah tercongok pun dalam alam ni, kan? Maka batal pula wajib atau mustahil atau matala berbuat mungkin itu. Maka kata Musannif matala, mana pengarang kitab. Siapa pengarang kitab ini? Adalah kitab Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani matala. Dia kata yang mana Syekh Muhammad Zainal Abidin pun diambil daripada kitab-kitab yang lain. Dia tak boleh karang satu kitab tanpa diambil, dicedok daripada kitab-kitab tauhid yang lain. Kan? Banyak kitab tauhid yang diberi para ulama seperti Qurbudi, kemudian Asy-Syarqawi, kan? Lepas tu Jawharatul Tauhid, Matan Jawharatul Tauhid, Muhtasan Mufid, Syarah Kitab Tauhid, kemudian syarah sawi, syarah kabir, macam-macam lah yang kitab-kitab yang dikarang oleh ulama berkenaan dengan bab tauhid ini. Maka kata Musannif Allah Ta'ala, jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya pada sudut akal, artinya seperti barang yang berkatakan dia oleh golongan Mu'tazilah, maka bahasanya berkata oleh mereka itu Mu'tazilah dengan wajib atas Allah Ta'ala berbuat salah dan aslah, berbuat baik dan yang terlebih baik. Nah, ini dia punya pegangan golongan Mu'tazilah. Siapa pengasas golongan Mu'tazilah? Ialah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini ialah orang yang mempelopori kepada golongan Mu'tazilah. Kan? Dia ini bercanggah dengan guru dia, pendapat gurunya Al-Basri. Antara benda yang dicanggah ialah berkenaan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, pada pegangan dia, orang yang melakukan dosa besar dia akan kekal dalam neraka, sama seperti orang kafir tulis lah, kafir sejati. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Al-Basri. Al-Basri kata orang yang melakukan dosa besar dia akan diseksa berdasarkan kepada dosanya saja. Dan lepas tu dah selesai dia punya dosa dia semua dah bersih, maka dikeluarkan ke neraka, dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Melainkan orang yang syirik pada Allah. Kalau syirik memang tidak diampunkan lah Allah Ta'ala. Itu. Itu juga dengan berkenaan dengan salah wal aslah. Kan? Allah Ta'ala wajib berbuat baik dan terlebih baik. Ini bercanggah lah dengan golongan sunnah. Kalau golongan sunnah, kita kan
tidak wajib pun Allah Ta'ala berbuat baik dan yang lebih baik. Itu dah kita dah bahas lah di belakang sebelum ni berkenaan dengan solat wal aslah. Kemudian solat wal aslah juga menjadi pegangan kepada golongan Syiah. Golongan Syiah mereka juga berpegangan dengan golongan solat wal aslah, baik dan lebih baik. Jadi mana mereka kata Allah Ta'ala wajib mencipta baik dan lebih baik. Sebabkan hakikat yang sebenarnya, kita dalam alam ini ada baik, benda baik, ada tak baik. Macam tu. Ada benda yang jahat, ada benda tak jahat. Ada benda yang najis, ada bukan najis. Betul tak? Ada babi. Ada benda yang halal dimakan, ada benda tak halal dimakan. Baik. Dan katanya, atau mustahil pada akal. Seperti barang yang berkata oleh golongan Mu'tazilah, maka bahasanya berkatalah mereka itu golongan Mu'tazilah dengan mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di dalam negeri akhirat. Dan hakikat mungkin itu barang yang sah adanya atau tiadanya. Barang yang sah itu maksudnya apakah hakikat mungkin barang yang sah ada dan tiada? Itu dengan hakikat mungkin itu. Cuma apa yang dikatakan Mu'tazilah tadi, di atas itu dia kata mustahil orang beriman dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat. Ini bercanggah dengan pandangan ataupun etika golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Allah orang beriman kan nanti akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baik. Dan hakikat mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya. Itulah hakikat mungkin. Apa yang dikatakan mungkin? Apa yang dikatakan alam? Mana barang yang sah ada ataupun tiada? Selain apa nama Ta'ala nak cipta ataupun tidak. Dan hakikat wajib itu barang yang tiada terupa pada akan tiadanya. Wajib itu barang yang tiada terupa malai tasawurul akli wujuduhu, kan disebut dalam matan kan. Dalam matan yang awal lagi dah sebutkan benda ni tentang hakikat wajib ataupun wujub. Wajib pada sudut akal malai tasawurul akli wujuduhu. Sesuatu benda yang tidak tergambar, yang tergambar oleh alam, sesuatu benda yang tergambar oleh malai tasawaru fil akli ada mahu wajib. Suatu benda yang tidak tergambar oleh akal oleh tiadanya. Sesuatu yang tiada tergambar ataupun terupa pada akal oleh tiadanya. Itu dia katakan wajib. Kemudian hakikat mustahil barang yang tiada terupa pada akal oleh tiadanya. Itulah malai tasawaru fil akli wujuru. Mala yang tasawwaru fil akli wujudu, suatu benda yang tidak tergambar oleh akal oleh wujudnya. Tak tergambar oleh akal kita wujud. Itu yang dikatakan sebagai mustahil. Macam mana dikatakan wajib pada akal? Wajib pada akal contohnya mengambil kadar sesuatu akan lapang. Mengambil jirim akan kadar pada lapang. Mengambil jirim akan satu kadar pada lapang dia. Jirim mengambil kadar lapang dia. Contohnya diri kita lah, kita kan jirim kan, jirim yang kata yang nampak melihat. Jadi kita mengambil kadar lapang kita. Bila kita dah duduk situ, orang yang tak boleh duduk. Kalau orang nak duduk, dia duduk, kena duduk sebelah kita. Dia akan duduk sebelah kita. Itu dia katakan wajib daripada sudut akal. Wajib akal mana malai tasawwaru fil akli ada mahu. Sesuatu tidak tergambar oleh akal tiada. Satu benda tak tergambar oleh akal tiada. Sebab apa? Memang dia adalah. Contohnya mengambil sesuatu akan kadar daripada lapang dia. Ataupun Allah Taala bersifat dengan kidam. Allah Taala bersifat dengan kidam. Jadi mustahil Allah Taala itu bersifat dengan bukan kidam. Bukan siada, bukan sedia kan. Hakikat yang kita tahu Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan kidam. Mana sebab daripada sudut pemikiran kita, sebagaimana apa kita belajar, Allah Ta'ala ini bersifat kidam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dia tidak melalui dur. Dia tidak ada tasasul.
Dur dan tidak dan tasasul tidak wujud kepada Allah Ta'ala. Dur tasasul ni hanya wujud kepada alam saja. Okey. Kemudian mustahil. Mustahil sesuatu benda yang tidak tergambar oleh akal akan ada dia. Akan adanya lah. Seperti satu benda tu dia, satu benda tu mustahil dia bergerak dan dia diam. Satu benda tu mustahil dia bergerak dan diam dalam satu masa. Dalam satu masa dia mustahil bergerak dan diam. Dia satu benda tu dia sama ada dia bergerak ataupun diam. Kalau dia tak bergerak dia diamlah. Dia tak boleh bersifat dalam satu masa dua keadaan. Seperti disebut dalam kitab Arabnya, dia kata sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Itu contoh juga lah. Kerana jirim ni sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Dia kata uruhul jismi minal harakati wal sukuni. Kemudian mustahil juga contohnya Allah Ta'ala ni berjirim. Mustahil Allah Ta'ala ni berjirim. Sebab ada orang yang mentingkatkan Allah Ta'ala ni berjirim. Ini pening lah, orang pening lah gitu. Dia kata Allah Ta'ala ni berjirim. Mustahil dia kata benda yang ada benda tapi tak ada jirim. Orang pening tu kan? Sebab ada benda yang tak ada jirim pun. Tak nampak pun kita lihat. Orang malaikat mana nampak lihat pun apa jirim yang Allah Ta'ala daripada malaikat kan? Kalau Allah Ta'ala ni berjirim, sama lah seperti makhluk berjirim. Jadi angin pun apa jirim angin, tak nampak angin, tak boleh dilihat tentu. Baik, itu tadi lah. Dan ulang balik, dan hakikat wajib itu barang yang tiada terupa pada akal akan tiadanya. Dan kalau dalam matan bahasa Arabnya dia kata wal wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Dan hakikat mustahil pula barang yang tiada terupa pada akal adanya. Kalau dalam bahasa Arabnya wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Itu disebut oleh Imam Sanusi lah dalam matan dia. Baik, kemudian maka jadi hakikat jais itu akan hakikat wajib atau hakikat mustahil, maka tiada sah dihukumkan oleh akal akan perkataan ini. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala menjadikan alam ni wajib bagi Allah Ta'ala mencipta, dia akan bertukarlah kepada wajib dan juga ataupun bertukar kepada mustahil. Dia akan masuk dalam definisi wajib dan dia akan masuk dalam definisi mustahil pula. Sedangkan Allah Ta'ala bukan begitu. Ulang-ulang. Maka jadi hakikat jais itu akan hakikat wajib pula atau hakikat mustahil pula, maka tiada sah dihukumkan oleh akal akan perkataan ini. So perkataan ini perkataan yang batil lah, tak boleh terima lah. Sebab matalam kita alam adalah harus bukan wajib ataupun mustahil. Matalam kita alam itu tak boleh sebab alam dah ada. Alam dah ada, dah wujud pun dah berapa ribu tahun dah alam ni, cuma tunggu nak masa kiamat je. Kita tak tahulah bila kiamat. Kiamat ni semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata oh kiamat tahun depan. Oh tak boleh. Tak tahu kan bila kiamat. Kalau orang barat dia buat filem. Ada satu filem tu yang menyatakan tentang kiamat. Tahun filem 2021 2012. Kan? Dulu pun ada satu gulungan dia kata dia mendakwa akan berlaku kiamat pada tahun 2012. 2012 berlaku kiamat. Jadi masa-masa sibuklah nak tunggu kiamat, tapi tak kiamat juga. Tak kiamat juga. Tak tahulah sebab kiamat ni semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Taala. Malah bila Jibril alaihi salatu wasalam tanya dengan Nabi, kan ketika Nabi dengan Jibril berjumpa kan, ketika Nabi dengan para sahabat, Jibril datang. Jibril datang dalam keadaan yang tidak ada bekasan musafir, kemudian dia punya rambut dia telah yang hitam, lepas tu baju dia sangat putih. Maka duduk depan Nabi, bertemu lutut dia dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya kepada Nabi beberapa soalan, antaranya apakah dikatakan Islam,
apakah dikatakan iman, ya Muhammad? Kemudian apakah yang dikatakan ihsan? Kemudian mata saat, bila berlaku kiamat? Itu adalah soalan, empat soalan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya tentang soalan bilakah berlaku kiamat, apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, bukankah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang bertanya? Bukankah yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya? Jadi Nabi pun tak tahu bilakah berlaku kiamat. Cuma diberitanya apakah tanda-tanda kiamat. Bila tanda-tanda kiamat pula Nabi beritahulah tanda-tanda kiamat apa kan. So kalau setakat tanda kiamat bolehlah diberitahu oleh Nabi. Bila berlaku kiamat tak tahu kita. Nabi pun tak tahu kan. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik. Kemudian adapun memberi pahala oleh Allah taala akan orang yang berbuat taat pada hukum syarak, maka iaitu wajib kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan, dan menyalahi janji kebajikan itu adalah kekurangan kepada Allah, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Okay, dalam konteks Allah Ta'ala bagi pahala ni, itu wajib bagi Allah Ta'ala. Siapa yang ada buat taat, Allah Ta'ala akan ada janji dia akan bagi pahala lah. Semua nisbah pahala itu kita tak tahulah, itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. So siapa saja yang buat baik akan dapat pahala. Itu janji Allah Taala. Tapi kalau orang buat jahat macam mana? Adakah Allah Taala wajib menyesal atau lain pula? Itu ada di bawah . Adapun menyesal Allah Taala akan orang Islam yang berbuat maksiat pada hukum syarak, maka iaitu harus pada akad dan pada syarak atas kaul daripada Imam Asy'ari wa taala. Okey, kalau orang yang buat maksiat pula, ini Allah Ta'ala bagi lagi masih lagi bagi peluang. Allah Ta'ala bagi masih lagi bagi peluang. Macam tu. Boleh Allah Ta'ala seksa dan boleh Allah Ta'ala tak nak seksa. Pulanglah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi can peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihanlah. Kelebihan kepada orang yang buat maksiat pula, tapi jangan sengaja buat maksiat. Takut nanti kan ke mati tengah buat maksiat kan, tiba-tiba mati je lah. Tengah berzina tiba-tiba mati, malaikat pun sampai. Tengah mencuri tiba-tiba malaikat maut pun sampai. Macam mana besok kita nak kata nak berharapan dengan Allah Subhanahu wa taala akhirat. Baik. Dan adapun menyiksa Allah Taala macam azab. Azab kan. Adapun menyiksa oleh Allah Taala orang Islam yang berbuat maksiat pada hukum syarak, maka iaitu harus pada akad dan juga harus pada syarak pada kaul Imam Asy'ari wa ta'ala. Harus bagi Allah. Okey. Kenapa harus? Kerana Allah Taala nak bagi peluang. Sebenarnya tahu, dia tahu anak hamba dan anak Adam ni memang banyak buat dosa. Banyak orang dosa kan? Suka buat dosa lah macam tu. Sama ada dosa yang sengaja buat ataupun tak sengaja buat. Kita tak sunyi daripada buat dosa kan macam tu. Kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Sebab dia orang berdosa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Syahadan bahawa mungkin itu bersama wujudnya ataupun Adamnya. Tetapi jikalau sudah ta'alluq qudrah Allah taala dengan menjadikan dia, maka iaitu wajib jadinya. Ini lain sikit. Kan semula asas tadi Allah Ta'ala, kan saya dah cakap ke atas tadi, Allah Ta'ala tak wajib pun menciptakan alam. Tapi kalau seandainya telah pun ta'aluk kudrah iradah Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu itu, maka wajib pula dijadikan. Kalau dia dah dalam skop kejadian itu, Allah Ta'ala dah ada kudrah dadah untuk mencipta satu alam, satu benda tu, maka wajib pula benda tu ada. Sebab kudrah dadah dah sampai. Syahdan bahawa mungkin itu bersama wujudnya dan Adamnya dan tiadanya. Tetapi jikalau sudah ta'aluk, kata, sudah ta'aluk kudrah Allah Ta'ala dengan menjadikan dia, kan, menjadikan dia, mana dah ada ijad,
Yang ada satu tu ijad, yang kedua ihdam. Ijad maknanya menjadikan, ihdam mentiadakan. Kalau dah ta'aluk ijad tu, alif jim alif dal tu ijad, menciptakan tadi, maka wajiblah jadinya, kata. Maka wajiblah jadinya. Dan jika tiada wajib jadinya, nescaya lazimlah dia lemah. Lemahlah mata Allah sebab dia dah ada ta'aluk kudrah iradah untuk mencipta suatu benda tadi. Iradah mana menentukan kan? Dia dah ta'aluk kudrah dah ada, iradah pun dah ada. Kudrah dan iradah kan? Dah ta'aluk. Kudrah iradah dia ta'aluk ala kulli mumkinat. Di atas segala benda mungkin. Dalam matan dan matan sanksi pun dah sebut dah. Dalam syarah Umum Rahim pun ada, memang dah sebut dah berkenaan dengan Allah Ta'ala punya ta'aluk kudah-dadah ni. Dia ta'aluknya ala kulli mumkinat. Di atas segala mungkin. Dan ta'aluknya itulah ijad wal adam. Mengadakan dan juga mentiadakan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah ta'aluk untuk menciptakan satu benda, dah ta'aluk iradahnya untuk mencipta kepada satu benda, so wajiblah dia mencipta pula. Kalau tak wajibkan, nescaya dia jadi lemah lah. Lazimlah matalah itu lemah. Dan lemah atau matalah itu pada menjadikan itu pun mustahil. Mustahilah matalah bersifat lemah. Seperti barang yang telah lalu sebutnya. Tetapi wajib itu dinamakan wajib aridi. Wajib aradi ataupun aridi. Mana wajibnya datang kemudian. Dia kata. Sebab wajib ada dua. Satu wajib hakiki, yang kedua wajib aradi ataupun aridi lah. Mana wajib yang datang kemudian. Okey. Tetapi wajib itu dinamakan sebagai wajib aradi ataupun aridi, yang ini wajibnya itu dengan sebab yang lain. Tiada menafikan akan zat dirinya itu daripada mungkin dua, seperti barang yang telah lalu pun sebutnya. Okey. Dia tak menafikan satu benda tu, tetap benda mungkin. Cuma wajib dia tu, wajib bila dah ta'aluk kudrah Allah Ta'ala untuk mencipta satu benda, dan ta'aluk dadah untuk mencipta satu benda, maka wajib dia mencipta benda tu. Itu wajib dia mencipta. Contohnya punya si Ali, wajib cipta Ali tadi. Kalau dia tak cipta, mana lemah Allah Ta'ala tadi. Tetapi dalam kejadian mencipta Ali itu, dia bukan sebagai wajib. Ia wajib hakiki, tetapi wajib aradi. Mana wajib yang datang kemudian gitu. Dan hakikat benda mungkin tu tetap juga benda mungkin. Mungkin tetap benda mungkin. Dia tak boleh menjadi benda yang kidam ataupun kodim. Dia tak boleh. Sebab mungkin tetap mungkin, sampai bila-bila pun dia tetap mungkin. Alam ini kan. Itu juga Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala mencipta syurga. Syurga kan kekal kan. Surga neraka kan kekal. Qadi nafihi abada. Kekal selama-lamanya syurga neraka kan. Tetapi kekal itu bukan makna kekal hakiki. Dia namanya kekal aradi, kekal yang datang kemudian. Kekal yang boleh Allah Ta'ala tak nak kekal pun boleh kalau dia nak. Boleh je kalau dia nak kekalkan syurga, itu pun apa dia lah. Sebab dia yang cipta sendiri. Sebab yang kekal lah, kekal hakikat sebenarnya ialah Allah Ta'ala saja. Bukan kekal selamanya. Tetapi Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Quran kan, kekal syurga dan neraka tetap kekal selamanya. Tetapi bukan kekal hakiki, tetapi kekal aradi, kekal yang datang kemudian. Sampai itu pula, syurga dan neraka pula dia permulaannya tidak ada. Asal kejadiannya tidak ada, kemudian dicipta ataupun diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tu. Boleh. Seterusnya bahagian nubuwah. Ini dah masuk dalam bab kenabian dan nabi dan rasul dah. Dabilah kita lah. Dabilah kita berkenaan dengan sifat 20 kan, uluhiyah semua kan, ketuhanan, bab ketuhanan semua dabilah. Wajib pada akal, mustahil pada akal, wujud, kidam, bakar semua kan. Selawat dia mustahil, kemudian dalil-dalil semua lah. Dari Quran, hadis dan sebagainya kan dia dah sebut. Cuma dah faham panjang lebar lah. Gitu. Sekarang dah selesai. So, barulah kita berpindah kepada bahagian nubuwah. Nubuwah mana bab-bab kenabian pula.
Eh? Dan tak kala selesai daripada menyatakan barang yang ta'aluk dengan uluhiyah ketuhanan, iaitu barang yang wajib pada Allah dan barang yang mustahil pada Allah dan barang yang harus baginya Allah Ta'ala, maka sekarang hamba hendak masuk pada menyatakan barang yang ta'aluk dengan hak nubuah ataupun risalah, hak kenabian ataupun risalah, risalah kenabian. Baik. Ada, kemudian kita lihat tentang ta'arif Rasul dan Nabi. Maka adapun Rasul itu manusia yang diwahyikan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dengan syarat. Rasul itu manusia yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan syarat dan disuruh dengan menyampaikan dia kepada dia, kepada umatnya, kepada umatnya kan. Ha, ni tugas Rasul lah. Tugas Rasul. Rasul ada berapa? Rasul ada berapa? 313 kan? 313 orang Rasul lah. Yang dalam Quran hanya disebutkan 25 saja. 25 Rasul. Eh? Ha. 313 ni memang ada dalil kan? Ada dalil tak? Adalah. Adalah dalil yang takkan tak ada dalil kan? Ha, dia mesti ada dalil dia. Ha, nanti kita tengok kemudian lah. Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu Nabi. Kalau tak disuruh menyampaikan kepada umatnya, maka itu dikatakan sebagai Nabi juga, bukan Rasul. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiap-tiap Nabi itu Rasul. Ha, itu namanya umum khusus min wajihin. Umum khusus min wajihin. Ini istilah yang kita pakai dalam Pak usul. Eh? Umum khusus min wajib. Umum dan khusus daripada satu-satu wajah, daripada satu sudut. Mana tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Dan Nabi itu umum. A'amma, mana a'ammu, mana terlebih umum. Dan Rasul itu akhassu, terlebih khusus. Ya, ini tertentu. Kerana tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Hanya setengah juga. Itu yang dikatakan umum khusus min wajib. Umum khusus daripada satu wajah. Ini istilah yang kita pakai dalam dalam ulama usul lah. Dalam separuh kitab dia ada sebut lah berkenaan istilah ini. Saya tak pasti lah dalam kitab ni ada sebut lah. Umum khusus min wajib ada lah. Ada rasanya kat belah depan. Belah depan kan. Biasa ada lah. Hari tu ada bincang ni permulaan pada kita pengajian. Awal-awal pengajian ni dia ada istilah tu. Umum khusus ni wajib. Dia ada umum khusus mutlak. Ada umum khusus mutlak dan ada umum khusus min wajib. Tarikh Islam. Tarikh Nabi. Dia dalam bab tarikh Nabi. Ada. Umum khusus mutlak ataupun khusus min wajib. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi, tiap-tiap Nabi itu, maka keduanya itu umum khusus mutlak. Ada nama umum khusus mutlak, bukan umum khusus min wajib. Ada satu lagi itu umum khusus min wajib. Kalau sebut sini umum khusus mutlak. Khusus mutlak maksudnya nisbah antara makna dan makna yang lain itu mukhalafah baginya pada makhum. Mukhalafah pada makhum. Ini ada pembahasan lah. Yang kedua umum khusus min wajib. Itu nisbah. Nisbah itu baina makna kulli wa makna kulli akhar. Min jihad itibati kulli minuma ala abad akhrat. Alati yang tabiku alaihna akhar. Banyaklah punya pembahasan itu. Artinya nisbah antara makna kulli dan makna kulli yang satu lagi daripada jihad mutabakah. Tiap-tiap daripada keduanya di atas tengah afrad yang mutabakah antaranya pada yang lain. Itu masa dalam bahasa Arab lah. So maknanya umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Tapi dalam satu kitab kan umum khusus wajib. Tak apalah nanti tengok dia. Tapi dari dua umum khusus mutlak ataupun umum khusus wajib. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Sekadar itulah
perbincangan kita. InsyaAllah pada tang kita sambung. Syarat. Dah. Ha? Dah dah. Berapa minit? Sambung lagi. Boleh sambung ya? Baik. Sebetulnya, dan syarat rasul itu tak dapat tiada daripada orang yang terlebih sempurna akalnya pada zamannya, dan terlebih ilmunya dan kejadiannya dan perangainya dan cerdiknya, dan maha suci pula daripada kekurangan bapanya dan kejahatan ibunya. Ha, ini rasul lah. Rasul ya, ini syarat rasul ya. Dan syarat rasul tak dapat tiada daripada orang yang terlebih sempurna akal dia. Nabilah yang sempurna akalnya pada zaman dia, pada masa tersebut. Dan terlebih tinggi ilmu dia. Kenapa terlebih tinggi ilmunya? Kerana dia sentiasa dibantu oleh Allah Ta'ala kan. Kemudian Jibril pula sudah datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan kejadiannya dan perangannya, akhlak dia sangat baik, sangat bagus. Dan dia juga seorang yang cerdik, otonah, cerdik. And dan maha suci pula daripada kekurangan bapa dia, kelemahan-kelemahannya daripada bapa dia dan kejahatan pada ibu dia. Walaupun Nabi tak pernah jumpa pernah ayahnya Abdullah tu, sebab dia masih dalam kandungan ibu, ayah dia telah meninggal dunia. Eh? Kemudian ibu dia pula meninggal di bapa dia meninggal di Madinah. Ibu dia meninggal di Abwa. Abwa ni perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Dan masa itu Rasulullah masih kecil lagi kan. Kemudian bila mak dia meninggal, maka diambil oleh Abdul Muttalib, datuk dia menjaga kan. Kemudian datuk dia meninggal, maka diambil oleh Abu Talib pula, bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh? Dan maha suci pula daripada keras hati. Maha suci daripada Nabi ini atau Rasul ini daripada keras hati dan daripada segala kecelaan yang mengubahkan kejadiannya, seperti jazam, juzam, juzam ni sopak. Eh, ataupun baras. Baras ni penyakit putih-putih. Eh, jazam ni, juzam ni penyakit sopak. Penyakit yang macam kanser lah, yang dia punya apa tu, anggota badan itu jatuh kan. Jatuh kan. Kan, baras ni putih-putih. Kan? Dan daripada tiada pemalu. Eh? Dan daripada tiada pemalu, kerana Nabi pun ada sifat pemalu. Ha. Dan umpama makan, kerana Nabi pun makan. Ha. Tapi tak, Nabi tak ada makan di jalan. Kita kadang makan tengah berjalan makan. Tengah berjalan makan kan? Ha. Tengah berjalan makan, kadang berdiri memakan. Sebab apa? Kadang tak ada disediakan kursi. Apalagi kan zaman program yang grand-grand kan, program yang dekat hotel, hotel kadang-kadang hotel rehat tu, yang mana ada sediakan kursi, makan berdiri tu, makan kuih berdiri, minum pun berdiri kan. Hanya tu. Tapi kalau time makan tali tu ada dah sediakan kursi meja kan. Ini kalau kita buat program dekat hotel besar-besar lah, hotel besar-besar tapi kursi tak sediakan. Bila time kita break kan, break pukul 10 kan, macam tu. Petang tu juga kan? Ha. Ya, makan kuih dengan biri tu, minum teh, minum air pun dengan biri. Baik. Dan hina usahanya seperti buang darah. Ha, Nabi ini bukan jenis orang yang buang darah, dia tukang buang darah. Saya tak tahulah buang darah apa benda, mungkin bekam dan sebagainya. Ha, tapi Nabi ada berbekam. Ha, tapi Nabi ada bekam. Ha, tapi dia tak tahulah apa tukang buang darah apa benda ni. Eh? Dan terpelihara ia daripada segala dosa dahulu daripada bangkitnya daripada Nabi atau kemudian daripada Nabi atau Rasul kan. Dan jikalau tergagah atau lupa sekalipun, Nabi ini tak boleh terlupa ataupun tergagah. Tergagah mana terpaksa kan, dipaksa tak adalah. Dan jikalau tergagah atau lupa. Tapi lupa pun bukan maknanya lupa untuk menyatakan Nabi ini orang yang kurang. Kan, dejat dia tidak. Lupa pun untuk syariat. Contohnya lupa dalam sembahyang, untuk nak beritahu tentang syariat kan, berkenaan dengan sujud sahwi. Nabi lupa, eh? Nabi lupa tu untuk nak
nak menyampaikan syariat. Maknanya perlu digantikan dengan sujud sawi. Kan kalau terlupalah solatlah gitu. Baik, kemudian maka barang yang rupa dosa yang jatuh daripada setengah mereka itu dan barang yang rupa dosa yang jatuh daripada setengah mereka itu wajib kita takwilkan seperti kecelaan yang jatuh pada Nabi Ayub alaih salatu wassalam. Maknanya kecelaan yang ada pada Nabi Daud, mana dia punya, dia kena penyakit kulit kan Nabi Daud. Bukan mana dia akan merendahkan martabat dia, tidak. Tidak merendahkan martabat dia walaupun dia terkena penyakit kulit. Dan rupa dosa pada Nabi Adam, contoh Nabi Adam berdosa kena makan buah kudi. Dia bukan juga untuk merendahkan martabat Adam, tidak. Dia tetap sebagai Nabi kan, walaupun dia makan buah kudi. Ini pun mana makan buah kudi pun salah satu daripada benda-benda yang tertulis di azan ini lah. Itu maka Adam pun turun, diturun kepada syurga. Dan rupa dosa pada Nabi Ibrahim, rupa dosa pada Nabi Ibrahim. Apa dosa Nabi Ibrahim? Nabi Adam, apa kesalahan Nabi Ibrahim ada? Dan rupa dosa pada Nabi Ibrahim dan buta pada Nabi Syu'aib. Buta pada Nabi Syu'aib dan juga Nabi Ishaq. Ada buta. Buta pada Nabi Syu'aib dan Ishaq. Jadi mana mereka pun ada, tapi yang kita tahu buta yang ada pada Nabi apa tu? Nabi Yaakob. Nabi Yaakob buta kan. Kerana dia menanti akan anaknya Nabi Yusuf, Allah Yusuf. Tapi di sini ada sebutlah buta pada Nabi Syu'aib dan Ishaq. Hanya bukan buta tetapi berselaput. Jadi bukan buta tu mana buta hakiki lah. Tapi buta hanya konteks berselaput air mata sahaja. Bukannya hakikatnya bukan buta. Kalau buta dia akan mengurangkan ajak. Mengurangkan ajak Nabi ya, dan Rasulullah. Itu juga dengan yang dikatakan buta pada Nabi Allah Yaakob. Bukan mana buta hakiki. Kalau buta hakiki mana mengurangkan ajak lah pada Nabi dan Rasul itu. Maka tiada mengapa seperti fitnah pada Nabi Daud dan juga lain. Fitnah pada Nabi Daud dan lain ini tak tahulah apa fitnah pada Nabi Daud. Kita tentang boleh cek lah fitnah pada yang berlaku pada Nabi Daud dan lainnya. Maka jangan kita ikut kata setengah juhalah, mana orang jahil, daripada gulungan ahlul tawarih, ahli sejarah lah. Tawarih mana sejarah. Dan jangan etikat kita seperti katanya, kerana membawa kepada kejahatan yang tiada harus pada syarak yang bawa kepada kecelaan kepada agama. Dia akan boleh bawa celah kepada agama lah. Sampai situlah dan kita punya bincangan. InsyaAllah akan datang bersama lagi fa'idatun satu fa'idat. Wallahu'alam bisawab. Ada soalan ke? Sebelum saya tutup. Ada auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajmain Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina sariqa ma'lum taqabbal azkan halal wa barakatan kasira wa syana fatay 'alim nawlana qulubana bi nuril marqadaka wa ta'am ba'arifin Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqin asuma Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Saya nak kena saya. Ah, pasal dah. Dah guna.